seorang alim yang bernama Al-Faqih Abu Bakar bin Barjan dalam kitabnya Al-Irsyad berkata, pada hari berbangkit, keadaan manusia tidak sama. Beliau menyatakan, tuan-tuan dan puan, pada hari kiamat kelak, kita semua berada di sana, keadaan kita satu sama lain akan berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kebesaran Allah dan juga kasih sayang Allah, kita telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat kita menaikkan solat maghrib secara berjemaah di rumah yang paling mulia kubumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan ihsan Allah serta sayangnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga apabila kita bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kita, akan merahmati kita dan juga akan kasih kita di akhirat kelak, dan akan masukkan kita ke syurga Allah tanpa hisab. Dan mohon juga kita kepada Allah, moga-moga di sana kelak apa yang kita nantikan, iaitu syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga menjadi kenyataan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, perempuan yang memberikan Allah sekalian, seorang alim yang bernama Al-Faqih Abu Bakar bin Barjan dalam kitabnya Al-Irsyad berkata, pada hari berbangkit, keadaan manusia tidak sama. Beliau menyatakan, tuan-tuan dan puan, pada hari kiamat kelak, kita semua berada di sana, keadaan kita satu sama lain akan berbeza. Keadaan kita satu sama lain akan berbeza. Kita tengok, tuan-tuan. Sebagian mereka mendapat kesempatan untuk meminum air telaga dengan sepuas-puasnya. Antara kita, ada yang dapat minum telaga kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan, orang kata istilah kita, seenak-enaknya, sesedap-sedapnya dan sesuka-sukanya. Maknanya ini diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sambungan lagi, tuan-tuan. Sementara sebagian yang lain tidak mendapat kesempatan sedikit pun. Selain itu, yang selebihnya tidak ada diberi peluang kepada mereka untuk minum walaupun sedikit. Kita nak tengok bayang macam mana kita nanti di sana, tuan-tuan. Macam mana kita nanti di sana. Kita pergi umrah haji pun tengok orang pergi ke Kaabah, ke Madinah pun dah punyalah ramai orang. Daripada negara kita pun dah ramai.
apatah lagi negara-negara yang lain datang semayang di sana ibadah. Itu pun kita tengok lihat Allah, ramai sungguh. Bagaimana pula nanti kita nak lihat waktu di sana daripada Nabi menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah akhir zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Nak tengok macam mana. Sebab tu kita doa selalu tuan-tuan, eh? Doa selalu sebaik-baiknya ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, tetapkanlah pendirianku ke atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Ha, minta doa kan. Mudah-mudahan nanti kat sana kita tidak menjadi golongannya begini. Sampai tidak dapat ruang untuk minum air telaga Kautsar. Sambung tuan. Sebagian mereka mendapat cahaya, dapat melihat dengan jelas. Ha, tu. Sebagian mereka dapat cahaya, dapat melihat dengan jelas. Ini maksudnya apa tuan-puan? Ini maksudnya waktu kita di dunia tu. Waktu kita di dunia tu. Macam mana kita punya perhatian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada suruhan Allah dan ketaatan kepadanya. Bila kita jenis di dunia amat bersungguh dan kita sentiasa kat dunia nak memperelokkan amalan kita, adalah harapan tuan, adalah harapan tu ada. Seorang suami apabila telah menjadi seorang yang ada keluarga, iaitu pasangan hidup, dia mula dah nak menjadi contoh kepada isterinya. Manakala isteri pula apabila telah dimiliki oleh orang, dinikahi dengan cara yang sah, syariah halal, akan sebaik-baiknya menjadi isteri yang solehah dan juga zuriat pula, anak-anaknya. Ha. Cuba sedaya. Bila ada kesungguhan di situ dan niat tu nakkan kebaikan, maka tuan-tuan mungkin Allah, sebagian mereka mendapat cahaya, dapat melihat dengan jelas. Ha. Ini Allah Ta'ala bagi tuan. Ini Allah Ta'ala bagi. Sambung tuan. Sedangkan sebagian yang lain tidak, padahal masing-masing berdekatan. Sedangkan sebagian lain tidak, padahal masing-masing berdekatan. Ini nak cerita juga tuan. Waktu mereka di atas tanah tuan. Waktu mereka di atas tanah. Waktu di mana selalu azan berkumandang di masjid yang mulia ni. Masjid Al-Falah ni. Nama pun cantik teman. Al-Falah. Solat satu, falah satu. Kejayaan. Bilal melaung 5 kali sehari semalam. Imam pula jadi subuh hingga isyak. AJK masjid lagi, siak masjid lagi, tuan-tuan puan-puan lagi. Semua kita hadir. Dan kita menjemput teman-teman kita yang lain. Tuan, marilah kita sembahyang ke masjid tuan. Panggil kawan-kawan jom kita. Datang ke masjid ni. Panggil dia kita selalu. Ada kelas pengajian kita panggil, ada kuliah kita jemput. Ada ceramah kita jemput kawan-kawan kita. Semua kita panggil. Dan akhirnya ada saja nak mengelat, nak mengelat, ada je alasan-alasan diberi. Bila alasan diberi tuan-tuan puan-puan yang menyembah Allah, maka di situ tuan-tuan menyembah Allah, sebagiannya lain tidak, padahal masing-masing berdekatan.
tidak ada cahaya, man. Tidak ada cahaya. Ni kita takut, man. Ni kita takut, man. Sebab orang mukmin, man, kalau kita baca kitab Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Ihya Ulumuddin, beliau nyatakan orang mukmin ni dalam hidup tiga tempat dia pergi, man. Orang mukmin tiga tempat dia pergi. Satu, akan pergi ke masjid. Kedua, tempat yang dia hajati. Ketiga, di rumah. Tiga. Satu masjid, satu tempat yang dihajati, ketiga rumah. Lain tak di rumah. Tanya Tok Haji tu mana? Cuba cari kat masjid. Cari masjid, tak ada. Tak ada. Tak ada. Cuba pergi kat pasar je. Cari pasar, tak ada. Tak ada. Cuba cari kat rumah. Kata untuk bagi salam, ada kat rumah. Itu, man. Itu, itulah dia. Sifat orang beriman. Tiga tempat, man. Satu, bila azam berkumandang, akan ada wajahnya di masjid. Tak ada. Kedua, bila habis sembahyang, dia akan pergi tempat yang penting-penting. Kalau pergi pasar, beli barang, balik. Beli barang, balik. Macam mana saya belajar di Damsyik, Syria dahulu, seorang imam ni akan pergi pasar waktu akhir-akhir pasar tu nak tutup. Waktu akhir-akhir pasar tu nak tutup, baru imam tu pergi. Punya nak jaga, tuan-tuan. Punya nak jaga. Bukan sebarang tengok kedai dah. Beliau pergi tempat yang nak beli barang. Jalan pun tunduk, pergi kedai tu, beli barang, jalan balik tunduk, balik rumah. Ni kita ambil contoh, man. Kita ambil contoh. Supaya kita ada dalam jiwa kita begitu. Pergi tempat sana, ada tujuan. Ada tujuan. Biar dapatkan tu sebagai ibadah. Biar sebagai ibadah kita buat tu. Jangan dia takut balik bawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung, tuan. Seterusnya, sebagian mereka sekujur badannya penuh dengan cucuran keringat kerana panas yang teramat sangat. Sementara sebagian lain tidak, padahal mereka berdekatan. Sebagian mereka sekujur badannya penuh dengan cucuran keringat kerana panas yang teramat sangat. Ini kepada yang mana waktu di dunia dahulu, tuan-tuan yang muliakan Allah. Allah Ta'ala dah perintahkan dah. Bila baligh seorang tu wajib sembahyang, wajib solat, tak indah dah. Tak indah dah. Awal lagi, muda lagi, tunggu dulu. Dah habis usia nanti bolehlah sembahyang dah. Baligh, Allah Ta'ala perintahkan puasa di bulan Ramadan wajib, man. Sebulan tak puasa dia, ada je alasan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab tu kalau kita boleh tengok, kalau tanya kepada teman-teman kita yang menangkap maksiat, tuan-tuan, maksiat ni kepada yang tak puasa pun maksiat lah juga, tuan-tuan. Hari pertama pun dah tak puasa Ramadan, tuan-tuan. Hari pertama pun dah tak puasa bulan Ramadan. Kawan saya dapat tangkap, hari pertama tak puasa bulan Ramadan, dua orang lelaki, orang muda, ditangkap dalam kereta, beli satu baket KFC, dua Pepsi botol besar. Satu baket, tuan-tuan, dua botol Pepsi. Hari pertama Ramadan. Bukannya hari raya, Ramadan yang pertama. Dah tersungkur, tuan-tuan. Dah tersungkur. Bayang tengok. Bayang tengok.
Ha, tu kita nak tengok macam mana keadaan. Ha, sebab tu kita kadang-kadang untuk puasa ni cuba kita minta doa kepada Allah. Berikan kekuatan dalaman ni. Berikan kekuatan dalaman. Solat pun sama tuan. Solat pun sama. Sebab tu bila jenazah dibawa ke tanah perkuburan, dalam agama kita mengajar semua amalan-amalan lain kita boleh menggantikan kepada yang arwah tu. Maknanya kaum keluarganya boleh ganti. Puasanya dan sebagainya kita boleh ganti. Dengan umrahnya dan sebagainya kita boleh. Satu je Allah Ta'ala tak bagi. Solatnya, Abang. Semayang, Abang. Yang tu tak boleh. Yang tu diri dia sendiri, Abang. Yang tu dirinya sendiri. Lepas tu kita ni, tuan-puan, dimulakan Allah. Cuba kita jaga, Abang. Cuba kita jaga semayang. Tertinggal semayang fardu subuh, qada' balik, Abang. Qada' balik. Walaupun dah habis waktu. Salli faral subuhi qada'an waqtaini lillahi ta'ala. Semayang. Nah. Bila kita semayang fardu jaga, adalah mudah-mudah harapan nanti tuan-tuan pun bukan Allah di sana nanti tidak akan dapat rasa badan penuh dengan cucuran keringat kerana panas yang teramat sangat. Ah, tak nak, Abang. Tak. Ni biar. Biar yang kita telah maklum, itu yang lain serah kepada Allah, Abang. Kita serah kepada Allah. Sama, Abang. Demikian juga keadaannya ketika mereka di dunia. Waktu kat dunia. Waktu di dunia, Abang. Orang mukmin berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya imannya. Orang mukmin berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya imannya. Maknanya, ketakwaannya kepada Allah. Dalamnya. Ketakwaannya, kepercayaannya, pengabdiannya, kesyukurannya, rasa sanjung kepada agama Allahnya. Itu yang orang mukmin, tuan. Orang mukmin. Ya, sebab tu, dalam Al-Quran, ada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Contoh bapa cuba baca surah Al-Mu'minun tu. Pertama, Allah Ta'ala bagi qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Lepas tu Allah Ta'ala bagi apa ciri-ciri orang beriman. Tuan-tuan cuba baca. Ayat kedua dan sambungan seterusnya. Siapa tu? Dan kita cuba pasang niat supaya ayat itu sampai ke dalam jiwa kita, man. Sampai ke dalam jiwa kita. Untuk sifat orang mukmin. Sebab orang mukmin, tuan-tuan, bagi dia kalau buat dosa ni hati pun akan rasa gelisah. Orang mukmin hati gelisah, kan? Dia takkan senang duduk. Bahkan, dia akan selalu minta ampun kepada Allah. Dia akan semayang, dia akan munajat, dia akan minta Allah Ta'ala supaya beri kepadanya lagi ruang untuk menembus kesilapannya. Sifat orang mukmin. Macam kita kot, tuan-tuan. Macam kita kot. Ada salah, ada silap, ada yang terkasar, ada yang telah silap langkah dan sebagainya. Maka kita minta. Kita minta kepada Allah Ta'ala waktu kita bersendirian, tuan-tuan. Waktu kita bersendirian, tuan-tuan. Bangunlah, tuan-tuan. Bangun tengah malam. Bangun 2 pagi, 3 pagi. Waktu keluarga kita, isteri kita semua, adik-beradik kita semua tidur, kawan-kawan kita semua tidur. Bangun, bersihkan diri, sembahyang. Solat seseorang, Abang. Solat seseorang.
Semayang seorang tuan-tuan, terpenung seorang-seorang, kita akan rasa diri kita dekat dengan Allah. Diri kita dekat dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu itulah yang paling sunyi, dan waktu ketika itulah kita bersendirian dengan Allah. Waktu lain kita ramai dengan Allah tuan-tuan. Waktu lain kita ramai dengan orang. Daripada semayang subuh sampai semayang syak, ramai kita bertemu orang. Tapi waktu tengah malam, kita akan seorang-seorang. Kita akan seorang-seorang duduk termenung seorang. Apa yang kita nak bicara dengan Allah Ta'ala? Apa isi hati kita dengan Allah Ta'ala? Nak minta apa? Allah tunggu. Dan Allah telah buka. Allah Ta'ala buka pintu langit untuk kita, kan? Dan malaikat pun menanti dan mencatat apa niat hajat kita, kan? Sebab tu kita, tuan-puan yang milikkan Allah, jangan rasa Allah Ta'ala ni tak dengar rintihan kita tadi, kan? Allah Ta'ala dengar. Dan Allah Ta'ala kan berikan waktu yang paling sesuai untuk kita ni. Dan kita sendiri pun tak sangka keajaiban itu akan dapat. Ha, tu kan. Sambung, kan? Sedangkan orang kafir berjalan dengan kegelapan kufurnya. Ha, tu. Orang kafir jalan di muka bumi Allah ataupun di sana nanti dengan kegelapan berpaling kepada Allah, kan? Kerana berpaling kepada Allah. Waktu Nabi kita, kekasih kita datang ke muka bumi, ajak. Mereka semua dengar, kan? Mereka semua dengar. Abu Jahal, tuan-tuan yang Allah. Kalau tuan-tuan tengok sirah dia, Abu Jahal ni seorang yang cukup pintar, kan? Seorang yang cukup pintar. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni pandai-pandai, kan? Ni antara kabinet-kabinet yang tinggi tu di tanah Arab tu, antara orang-orang yang 12, antara orang yang tertentu je boleh masuk kabinet tu, antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi tengok sirah mereka tu bijak, cukup bijak. Abu Jahal, Abu Lahab, semua sekali, kaum-kaum ni semua, semua pandai-pandai. Tapi mereka terlampau menyangkakan mereka lebih pandai daripada yang berikan mereka pandai. Itu yang menjadi sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami berpaling. Dengar, dengar. Itu paling. Tanya, siap tanya Muhammad, wahai Muhammad. Kau belah bulan ni Muhammad. Kami beriman kepada Muhammad. Dah belah, dah cantum. Hebat sungguh sihir engkau ni, wahai Muhammad. Ah, nampak kan? Ni. Zaman tu. Sama juga dengan zaman sekarang, tuan. Zaman sekarang. Sebab tu kita di bumi Selangor, tuan-tuan yang memulihkan Allah, yang menjadi tekilannya sekarang, ajaran yang cukup banyak, ajaran sesatnya adalah di bumi Malaysia ni adalah Selangor, tuan. Adalah Selangor. Banyak, man. Selangor ni negeri yang besar. Tu ajaran yang pelik-pelik pun banyak di sini. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Jaiz tu. Tanya. Mana ajaran yang paling banyak di Malaysia yang paling sesat? Mereka kata di Selangor. Di Selangor, man. Lepas tu kita kena hati-hati, man. Kena hati-hati. Sekarang macam-macam ajaran. Liberal, sekular dan sebagainya. Guna logik akal dan sebagainya. Itu masalah, man. Sekiranya kita ini jarang sangat nak dekat dengan Allah Ta'ala di rumah Allah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripadanya. Tak silap saya, pepatah
ulama yang hebat mengatakan antara Allah Ta'ala nak menjauhkan orang itu dengan Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal dunia. Allah Ta'ala akan menyibuk dirinya dengan hal-hal dunia. Sebelum tidur sampai tidur, nak cari duit, teman. Sebelum tidur sampai tidur, cari duit lah. Kalau boleh tidur tu pun nak cari duit lah. Sambung bet. Orang mukmin berada dalam pemantauan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Taala. Orang mukmin dalam pemantauan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Taala. Doa diri kita ni menjadi orang mukmin. Cuba berusaha menjadi orang mukmin. Cuba tengok diri kita ni. Kalau kita buat ni sifat orang mukmin tak? Ni orang mukmin ni sifat ni. Kita tengok dia betul ni. Ni sifat betul-betul orang mukmin tak ni? Kan? Lepas tu, bila tengok rasa bukan, kita istighfar balik kepada Allah. Kan? Kita istighfar balik kepada Allah. Dan kita cuba berusaha mencantikkan ibadah kita balik kepada Allah. Ini sifat orang mukmin, man. Orang mukmin sentiasa berusaha sikit demi sikit. Sikit demi sikit. Ya. Ambil peluang. Sebab di sana tuan-tuan yang berikan Allah, perbezaan antara orang mukmin pun ada dia punya peringkatnya. Sama-sama kita, man. Di sana. Lagi kuat kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala, tuan-tuan. Lagilah Allah Ta'ala akan berikan sebesar-besar keistimewaan. Di dunia lagi kita dah rasa. Jadi sebab tu, kita kat dunia, tuan-tuan, apabila kita berusaha sedaya upaya menjaga yang selayaknya untuk diri kita, dan juga menahan apa yang tak sepatutnya kita ikut. Dia biasa dua, teman. Satu dia panggil nafsu amarah. Nafsu gitu, teman. Nafsu, teman, sampai kiamat, perempuan yang berikan Allah, tak akan mengajak kita ke arah ke syurga. Tak akan. Itu panggil nafsu. Apa yang akan ajak, semua benda-benda yang bertentangan dengan syariat. Itu je nafsu. Dia akan tenggelamkan kita. Benda yang dipanggilkan derhaka kepada Allah, dia akan buat kita menjadi manis. Tak kisah mengenai sembahyang ke, ataupun tutup aurat ke, ataupun taat kepada mak ayah ke, ataupun berbuat baik dengan sama-sama kawan-kawan ke, jiran tetangga ke, dia akan buat kita rasa seronok bila buat benda yang derhaka kepada Allah. Seronok lah. Ini kerja nafsu. Yang kedua, makhluk halus, man. Makhluk halus. Akan berbisik-bisik, man. Akan berbisik-bisik di telinga kita. Yang ketiga, bisikan manusia, man. Bisikan manusia. Itu pasal dalam surah An-Nas tu. Minal jinnati wan nas. Tu. Daripada jin dan juga manusia. Kita dapat nak yang baik, hendaklah tengok dengan siapa dia berkawan. Kalau dapat kawan dia yang baik, kita pun baiklah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan selalu dengar Radio Ikim tu. Radio Ikim. Imam Muda Ashraf menceritakan, ulama dahulu tuan-tuan, kalau nak mengambil fatwa-fatwa daripada imam-imam yang berikan fatwa, tuan-tuan, mereka akan tengok bagaimana peramalan diri orang yang memberi fatwa tu dari segi sembahyang malamnya tu. Sembahyang tahajud tak mana dia. Hidup tak malam ke. Sampai tahap begitu, tuan-tuan, baru mereka berterima fatwa tu.
punya jaga man. Punya jaga tu. Tu jadi zaman-zaman dulu. Itu yang jadi. Ha, gitu juga kita. Nak tengok, nak dengar cerita orang tu, ambil Al-Quran tu. Oh taklah cerita tu. Sungguh datang kepada kamu seorang lelaki fasik. Orang fasik. Menyampaikan berita kepada kamu. Hendaklah kamu selidiki dahulu. Siasat dahulu. Cari dulu. Lepas tu kamu pertimbangkan. Tabayyun. Timbangkan. Mana yang selayaknya. Kenapa tuan? Karena orang yang fasik hidupnya gitu. Saya ulang tuan. Oh, dia memang suka nak merosakkan orang. Ha, itu hidup dia. Itu hidup dia. Tapi orang beriman, dia akan jaga sebaik-baiknya. Dia akan jaga sebaik-baiknya. Dia bukan macam tu. So, orang beriman dia ada sifat takut. Dalam dia takut. Dia biar serah pada Allah. Dia tak suka nak gaduh, dia tak suka nak berbalah. Dia biar. Apa dia harapkan? Biarlah itu sebagai kafarah dia di dunia. Moga-moga nanti di sana dia selamat. Man. Dia selamat. Ha, tu. Sambung, man. Sedangkan orang kafir dan derhaka berada dalam kehinaan dan tidak dipedulikannya. Ha, tu. Orang kafir dan derhaka di sana, tuan-tuan milikkan Allah, berada dalam keadaan langsung tidak ada ruang pada rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Dia pada masyarakat. Man. Ha, tu. Derhaka dan kafir. Man. Kafir satu hal. Derhaka satu hal juga. Orang kafir tu memang satu dah. Bila nama derhaka tuan-puan, yang ni kita kadang-kadang masih kita boleh celik mata tuan-puan, mata hati kita masih boleh lagi. Maka kita cuba tengok tuan-puan yang milikkan Allah. Dunia ni tuan-puan yang milikkan Allah. Sekali selagi mana ada bonda dan ayah handa kita, maka mintalah kepada bonda dan ayah handa kita. Minta. Nah, kerana doa daripada bonda dan ayah handa kita akan terus sampai kepada Allah. Tidak ada hijab kepada Allah. Bonda dan ayah handa kita. Takkan ada hijab. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Nah, tu. Lepas tu kita cuba supaya dunia ni ambil peluang. Ambil peluang dan ruang. Ada mak ayah lagi waktu itu. Man. Berkhidmat betul-betul kepada Allah. Man. Berkhidmat. Walaupun kita ni jenis solat kita pun ada yang lewat, ada tertinggal, ada terlepas dan sebagainya. Tapi kerana kita ni sayang kepada ibu dan ayah. Cukup sayang, Abang. Bahkan cukup ambil berat mengenai mak ayah. Balik je mak ayah tanya-tanya khabar. Khabar ayah sihat. Mak sihat, sihat. Dah makan, dah. Minum, dah. Sampai-sampai tu kita urut mak ayah. Urut je urut. Akhir sekali minta mak ayah doa. Doa lah. Doa. Nampak. Kerana kita punya bakti begitu pada mak ayah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita yang lain. Man. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita yang lain. Contoh kalau kita ni masalah semayang, Allah Ta'ala mudahkan urusan semayang kita. Man. Kalau kita ada masalah dengan keluarga kita sendiri, diri kita, rumah kita dan anak kita, Allah Ta'ala permudahkan. Allah Ta'ala akan menyatukan kita dengan penuh kemesraan. Gitu juga tempat kerja kita. Kita
buat yang sepatutnya, buat yang telah diputuskan dan sebagainya, tiba-tiba lain jadinya. Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita kebenaran dengan penuh hikmah. Penuh hikmah kebijaksanaan. Amin. Lepas tu kita tak mampu nak buat ibadah yang banyak-banyak sangat. Mampu, ada mak ayah. Teruslah berkhidmat. Terus berkhidmat kepada ibu dan ayah. Sambung tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan yang memiliki Allah sekalian, seterusnya, golongan pengikut sunnah berpandukan pada petunjuknya serta meyakini kebenaran yang dibawa sehingga dapat melalui jalan yang benar. Golongan pengikut sunnah berpandukan pada petunjuknya serta meyakini kebenaran yang dibawa sehingga dapat melalui jalan yang benar. Di Malaysia kita, tuan-tuan memiliki Allah, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita. Dan kita mengikut apa yang fatwa negeri Selangor bagi. Ikut, man. Tahu siapa yang pening kepala, man. Di Selangor ini, fatwanya, ikut je kita. Satu patus, kita ikut. Apa sih kita ikut? Ikut je. Kita pergi pula negeri yang lain, Kuala Lumpur, fatwa begini, kita ikut fatwa itu, KL. Pergi Pahang, kita ikut Pahang. Pergi Kedah, kita ikut Kedah. Bagaimana Johor, kita ikut cara Johor. Mudah-mudahan tuan-tuan, nanti di sana kita diperakui dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW, kan? Berdasarkan ulama-ulama, kan? Tu. Kita bukan jenis golongannya nak ikutnya selain daripada sunnah wal jamaah tu. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada Hizbu Tahrir, semua tu, man. Pening gitu, man. Pening, pening gitu, man. Kita ikut apa yang patutnya. Sebab di dunia ni tuan-tuan yang memiliki Allah adalah tempat kita untuk beribadah dan bukannya untuk kita berpecah belah dan berbalah. Bukan, man. Kalau rasa kita ada ilmu, pergi bincang, jumpa dengan mufti. Cuba tengok. Boleh bincang mufti, pergi jumpa mufti. Saya pernah pergi satu seminar yang wajib saya hadir. Ada jemaah macam kita, tuan-tuan memberikan Allah. Seorang jemaah lelaki tanya kepada mufti Selangor. Tanya kepada mufti Selangor. Waktu itu 2010. Masih lagi Datuk Tamiz. Kawan tu tanya satu soalan, tuan-tuan. Mufti kita Selangor dapat jawab dengan 4 jenis mazhab. Tanya satu soalan, 4 mazhab Datuk Tamiz boleh jawab, man. Keberkatan tu, man. Keberkatan ilmu tu. Bila orang yang datang betul-betul niat nak belajar, Allah Ta'ala ikhlaskan pada wajah dia. Gitu kan kita, man. Kita ikhlaskan diri kita datang ke Masjid Al-Falah yang mulia ni, Allah Ta'ala akan naikkan darjat tuan-tuan perempuan. Yakin, man. Yakin dan percaya. Jangan risau. Ya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambungannya tuan-tuan perempuan yang memiliki Allah adalah, sedangkan golongan pengikut bida'ah sentiasa hanyut dalam kesesatan tetapi mereka tidak menyedarinya. Ni. Nak cerita tentang orang yang bida'ah. Sebab tu di setiap negeri ada majlis fatwanya. Ada bagian ulama-ulama dalam majlis fatwa tersebut. Jadi kita akan tengok di situ, lagi kita belajar, lagi luas ilmu Allah Ta'ala tu. Lagi kita belajar, lagi banyak ilmu yang kita nak mendalaminya. Lepas tu bila kita kadang pergi umrah, pergi haji, kan, tengok di sana lain. Macam tu, tanya orang mutawif, orang mutawif jawab, baru kita nampak. Macam tu, ustaz, ni. Macam tu lah. Datang Malaysia pula, macam ni. Macam tu, mak.
nak terang kat kita, man. Ilmu Allah ni cukup luas, man. Cukup luas. Tak boleh kita nak bayangkan seluas mana ilmu Allah. Kita je ilmu kita sikit, man. Kita je ilmu sikit, man. Ha, lepas tu kita berkongsi-kongsi ilmu. Berkongsi-kongsi ilmu. Ulama' dulu, cuba bayang tu, man. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, daripada usia mudanya sehingga akhir hayatnya. Tuan. Rasa nikmat menuntut ilmu sehingga tidak terfikir langsung bab nak berumah tangga. Imam Nawawi, tuan. Imam Nawawi. Ha, bayangkan tuan. Ha, kita berhentilah sekat tu, tuan. Kerana isyak pun telah masuk. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan bertemu lagi. Saya minta maaf di atas terkasar berasa. Tuguris hati tuan-tuan perempuan yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.